Selamat datang kembali di Chen Tutorial. Di video kali ini kita akan mengatasi tidak bisa zoom out maupun zoom in di AutoCAD ya. Ini sangat mengganggu sekali ketika kita lagi buru-buru mengerjakan tugas ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini pada saat zoom in ini masih bisa kita zoom, sedangkan pada saat zoom out, nah ini mentok. Mentok ini tidak bisa di zoom. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah yang pertama kita Z enter, kemudian E enter. Nah, namun masih tidak bisa zoom out juga ya. Ini masih mentok. Nah, caranya adalah kita ketikkan RE ya, atau region saja. Nah, jika masih mentok RE lagi, jika masih mentok RE lagi, jika masih mentok RE lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah cara mengatasi tidak bisa zoom out atau zoom in di AutoCAD ya. Cukup region saja atau re-all seperti ini ya, regional, kemudian coba zoom lagi RE lagi, zoom lagi RE lagi. Nah, maka otomatis ini bisa di zoom. Sekian video dari saya mengenai cara mengatasi tidak bisa zoom out ataupun zoom in di AutoCAD. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.